Biarpun penghasilanmu cuma 50 ribu dalam satu hari, Mas, itu tidaklah menjadi persoalan buatku. Karena yang terpenting adalah kesetiaan dan kejujuran serta tulus saling mengerti dan mencintai. Itu saja bagiku sudah lebih dari cukup. Itulah tadi sedikit ungkapan dari si janda cantik dan kaya raya ini. Beliau di channel ini menginginkan seorang jodoh, yaitu lelaki sederhana, setia, dan tentunya jujur serta tulus apa adanya. Lalu siapakah sosok si janda cantik dan kaya raya ini? Bagi Anda yang ingin berkenalan, mari kita simak sedikit profilnya. Siapa tahu kalianlah salah satu jodoh terbaik untuknya. Namun sebelum melanjutkan video ini, alangkah baiknya untuk menekan tombol like dan menekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu. Dan nyalakan juga tombol loncengnya agar channel ini bisa berkembang dan menjadi wadah para janda mencari jodoh di media online. Mari saya perkenalkan dengan janda yang satu ini. Beliau bernama Mbak Yani, atau lebih akrabnya dipanggil Tante Yani. Saat ini beliau berumur 42 tahun, statusnya janda cerai mati, dan sampai saat ini belum mempunyai keturunan. Di channel ini, Tante Yani mendambakan seorang lelaki yang sederhana, yang mau menjadi imam dalam keluarganya, dan mau membimbingnya menjadi lebih baik lagi. Begitulah ungkapnya. Soal nafkah tidak usah dipikirkan, Mas, karena semuanya aku yang tanggung. Alhamdulillah penghasilanku per bulan tidaklah kurang dari 50 juta, Mas. Itulah tadi ungkapan dari si janda cantik dan kaya raya ini. Jadi bagaimana untuk kalian yang ingin berkenalan? Silahkan langsung tulis dan perkenalkan diri Anda di kolom komentar, agar beliau mau membalas dan meresponnya secara langsung. Jangan lupa gunakan kata-kata yang sopan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.